Ini guys, mobilnya Pike Kitchen. Tuh lihat dari dekat ya. Pikekitchen.com. Jap Homen. Itu mungkin restoran-restoran dia yang punya dia kali ya. Terus Pike Kitchen Beer. Ada Pike Kitchen Bakery. Oh, Viet. Korean Gyro. Monster Smoothie, K-Street Food, Ball Play. Oke, oh ini maksudnya yang di dalam ini, isinya ini semua ya, sorry guys. Tak pikir restoran-restoran dia yang di luar sini. Ternyata di sini juga. Ya inilah, lumayan oke makanannya. Dan aku suka, jadi nggak ada yang alergi. Kebetulan, ya cuacanya bagus di luar sekarang ya. Mendung gelap nih, nah, sana terang loh. Ini jam berapa ini? Udah malam padahal sebenarnya. Itu di sebelahnya itu ada restoran yang nanti kapan kita review juga. Tuh, namanya Iron Edge, oke? Okay? Itu. Okay guys. Kembali lagi dengan channel Week Week Au Au. Sekarang kita di Pike Kitchen. Saya nunggu teman saya. Baru pulang kerja dia. Suaranya kenceng sekali. Sorry, suaranya kenceng sekali. Di sini mereka jual macaron. Oh, satunya $2.25. Wah, mahal gak guys? Mahal ya. Ada ini bread pudding ini juga aku suka. Rotinya enak-enak guys. Iya nggak? Rotinya enak-enak. Rotinya roti apa nih? Ini Korea nih, Dojima. Nah, ini roti Indonesia nih, kue sus. Tahu ya, kue sus ya. Cup tiramisu. Wah, tiramisu cake. Saya udah nggak makan coklat. Dulu waktu di Swiss makan coklat, tapi sekarang enggak. Ya, kenyang coklat. Sekarang jual, oh ada makanan ini. Walker. Ada minuman juga. Minumannya ini lihat. Wow. So nice. Ada taiyaki. Itu mungkin dalamnya isinya apa ya? Enggak tahu, aku belum pernah beli. Ini aku juga mau beli cuman ada ininya. Males. Dan kokonatnya kayak aku alergi. Oke, mantap gak? Tuh es krimnya. Mango ice cream. Vanilla. Wah, musim panas ini bikin lapar ya. Bikin haus, lapar. Bikin haus, bukan bikin lapar. Oke, ini makanan Koreanya ada ini abu zoom ya. Bulgogi $15, chicken teriyaki chicken $11.95, lumayan ya. Itu ada kimchi spot, fried chicken, jajangmyeon. Mudah-mudahan lagunya nggak kena copyright. Aduh, bikin pusing aja nih kalau ada lagu. Itu apa itu? Bibimbap. Ah itu guys, aku suka yang sashimi gitu. Poki namanya katanya. Oke. Okay. Yang jualan orang Korea.
Oh ini ada makanannya ya. Itu yang aku suka guys, makanan sehat. Dulu aku makannya model gini karena lebih sehat. Sekarang ya makan apa aja lah. Tuh ada bim bim bob saya gedein ya. Bim bim bob tadi ada wagyu apa tadi, mambi teok boki. Aduh spicy kayak gitu mules perut. Budai jigae spicy juga itu, pusing gak lo? Ya kan, manduguk guguk kayak guguk aja. Nah, ya kecilin aja lah biar kelihatan sandwich dragon roll. Nah, ada susinya guys. Apa lagi ya, mau apa lagi sekarang? Stone pot bibimbap. Tadi ada wagyu kalau nggak salah. Mana ini? Oh itu menu baru, Japoro. Paso fried rice. Wah dalamnya apa? Kayaknya enak banget nih. Makananku belum jadi. Oke guys. Mana nih Japonaco? Mana ya, aku nungguin tadi wagyunya. Udah lewat belum ya? Ah, wagyu ramen. Kayaknya best wagyu. Tapi ya udahlah, kita ke sini bentar. Oke nih, menunya ini. Menunya tak gedein ya. Biar kelihatan tuh. Koshinto, seaweed salad, cream cheese, takoyaki. Bla 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 bla. Sushi roll, dragon roll, rainbow roll. Mantep gak guys? Ini pilihan. Dan ada ramen, ada donburi. Ini kenapa mati ya ini? Makanan Burma, Burmese. Guys. Terus ini aku mau lihat yang ini. Nggak zoom ya. Ada apa? Chicken guy, pork, bone, ada grill pork. Tadi aku pesen ini loh, grill jumbo shrimp, tapi add sama beef. Oke guys, ini dia pesenanku. Kegedean. Nah, thank you so much. Enjoy. Ini aku taruh dulu ya, karena aku mau videoin di sekitar sini. Tuh, masih satu lagi yang belum. Ini, handmade mandu. Aku mau gedein aja hari ini. Handmade mandu. Ah, yang tahu makanan Korea ya pasti ngerti lah. Aku nggak ngerti guys. Di makanan-makanan gini nih. Oke. Mana mantap ya? Di sini ada sedikit arah American. Gaya American style gitu. American style. Popcorn, chicken, boy. Chicken sandwich. Okay. Oh, nambah saus tuh bayar tuh. Gak ada yang gratisan guys di sini guys. Untung minumnya gratis. Oke, ini kembali lagi ke makananku ya. Ini aku mau makan dulu nih. Lumayan lah sambil minumnya ini. Mana nunggu sih temen kok nggak ada yang datang? Ini sekitar sini aja, nah, kamerain. Nah, itu dia teman gua. Ini pemain bass gua lagi nongol. Baru pulang, Rik. Silakan beli, Rik.
Oke, gua mau makan dulu ya. Nah, ini makanannya si temen gua, namanya Ari. Apa ini, Ri? Sushi apa? Nasi ya? Terus apa? Salmon ya? It's bulgogi box. Bulgogi mixed with... apa itu? Babi itu? No, it's a babi. It's mixed bulgogi. Apa isinya, men? Rice. Kayaknya ayam, man, bro. No, bulgogi. Coba dibuka, bro. Kita lihat nih. Makanannya. Om Ari. Ini dia perlu dikasih hot wheel biar. Wah, enak juga, men. Berapa ini, bro, tadi? 14.95. Oh, murah punya dia daripada punya aku nih. Aku punya aku karena ada nambah daging itu, bro. Harga sini udah mahal, nambah daging lagi. Tapi ini keren juga, men. Oh, ada sate itu, bro. Bulgogi. No, sate itu. Tapi itu sate. Oh iya, sate. Nah, sate, terus ada dumpling, gyoza atau apa kayak itu, tahu. Lumayan lah. Ini apa nggak tahu nih? Tofu. Apa, Japanese itu loh, yang kayak buat sushi apa nggak tahu. Ini nasi ya? Nasi kasih manis-manis nih. Wah. Itu ada yam-yam saus. Nah, sebelahnya bulgogi. Oh iya, yam-yam saus. Nah, apa lagi tuh? Nggak tahu apa namanya lah. Ada siwit paling ujung hijau. Oke, guys, sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Ciao.